Kabar duka datang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2021. Elisha W. Ketaren, istri Menkumham Yasona Hamonangan Laoli, meninggal dunia pada hari ini pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Almarhumah adalah istri dari Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona Halaoli. Pada hari Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021 sekira pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di RS Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Andap Budi Revianto lewat keterangan tertulis, Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Andap tidak mengungkapkan penyebab meninggalnya Elisha. Andap menyebut Elisha akan disemayamkan di rumah duka Sentosa Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat.